Sebanyak 32 tim futsal tingkat sekolah menengah pertama se-Solo Raya meramaikan gelaran B1 turnamen futsal oleh Yayasan SMK Batik 1 Surakarta. Keluar sebagai juara pertama ialah SMP Negeri 3 Boyolali, juara kedua SMP Batik A, serta juara ketiga bersama diraih MTA Al Mukmin dan SMP MTA Gemolong Sragen. Bertempat di Gor Futsal Manang Sport Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berlangsung gelaran turnamen futsal B1 turnamen futsal pada hari Ahad. Turnamen ini digelar oleh SMK Batik 1 Surakarta, diikuti 32 tim futsal tingkat sekolah menengah pertama se-Solo Raya. Ketua Pelaksana Andrian Wijaksono mengatakan, turnamen ini digelar untuk menjaring bibit-bibit unggul di bidang olahraga futsal, utamanya di wilayah Solo Raya yang merupakan kiblat olahraga futsal se-Jawa Tengah. Tujuan kami yang pertama untuk menjelas memupukkan rasa cinta anak-anak terhadap olahraga futsal, dan juga karena kita sebagai daerah Solo Raya itu termasuk menjadi kiblat di Jawa Tengah. Okay. Dan juga ini kegiatan tersebut adalah kegiatan ini termasuk di acara milad dari SMK Batik. Okay. Yang dalam babak final, keluar sebagai juara pertama ialah tim SMPN 3 Boyolali, juara kedua tim A SMP Batik Surakarta, dan juara tiga bersama diraih SMP MTA Gemolong dan MTS Al Mukmin. Harapan saya ke depannya anak-anak bisa lebih giat lagi berlatih, bisa mengalahkan kuat dari Kontributor Sukoharjo, Jawa Tengah, Budi Prasetyo melaporkan.